Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Lautan 88. Panas-panas ya. Demi penonton setia di Lautan 88 ya, kita review hari ini Vios Limo Gen 3 2015 dan ini request warna. Warnanya kuning lemon. Jadi kalau warna itu ada dua macam, ada yang kuning bubble bee, ada yang kuning lemon. Kalau ini kuning lemon. Kuning lemon ini dia hampir sama seperti kuning Honda mobil Brio ya, Honda mobil Brio, tapi yang di tahun, kalau nggak salah di tahun 2019 pengeluarannya. Kalau yang sekarang kan warnanya itu bubble bee, kalau nggak Yaris TRD Sportivo, dia hampir sama warnanya seperti ini. Bukan hampir sama, memang sama warnanya seperti ini, sama Honda Estilo yang satu pintu yang keluaran yang build up dari Jepang, dia juga sama warnanya seperti ini, juga hampir sama. Dan ini semuanya grand total paket upgrade di 110 juta ya. Kita open aja langsung, nggak ada yang kita tutup-tutupin. Karena kalau misalkan ada customer yang pengen ngebet, jadi itu udah nggak usah mikir-mikir, cari-cari dulu harga. Nah kalau kita langsung kita tampilin dari CD-nya langsung, jadi harga semuanya kita pukul rata sama ya. Tidak ketemu dengan konsumen ini kita kasih harga segini, konsumen sana kita kasih harga berbeda lagi. Kalau di sini mas sama semuanya ya. Nah teman-teman, ini warna kuning lemon, kemudian habisnya di 110 juta. Dan apa saja part-part yang kita pasang dari mobil ini, teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Lautan 88. Nah ini teman-teman pesanan Om Mugi ya, dari Jawa Tengah ya. Dan beliau itu belinya secara online, jadi hanya melalui WA via telepon dan video call. Dan selanjutnya beliau dengan istri lagi dalam perjalanan ke Jakarta menjemput unit kesayangan ini. Dan tadi juga udah kita tes dari jalan tol, alhamdulillah unitnya aman, artinya temperatur dan kaki-kaki mantap senyap. Nah teman-teman, kita bahas aja karena ini panas banget. Vios Limo Gen 3, kameranya agak jalan dikit, nggak ada masalah Pak Chan. Nah ini Vios Limo Gen 3 2015, paket upgrade 110 juta. Di bagian depannya udah kita pasang dengan body kit Yaris Hiker ya. Kalau body kit Yaris Hiker ini, dia memang untuk di bagian sebagian bumper utamanya ada yang dibobok, karena dia ini kan agak lumayan masuk ke bagian dalam, jadi kalau nggak dibobok dia itu nggak akan masuk. Nah jadi udah kita pasang dan kita cat, kemudian sama dengan warna bodi itu warna kuning. Kemudian untuk di bagian aerodinamisnya di sini kita kasih dengan warna hitam. Warna hitamnya hitam metalik, bukan dop ya. Kalau dop memang dia agak sedikit gimana ya, kayak kurang mewah gitu ya. kucel. Tapi ini kita kasih dengan warna metalik. Tapi ya memang selera sih beda-beda. Bebas kalau di Autonet, bebas request ya. Teman-teman mau bawa konsep sendiri juga boleh, konsep dari kita juga boleh. Nah kemudian untuk di bagian tengah-tengah di sini juga kita kasih dengan warna hitam metalik, kita perpadukan sama dengan warna yang ada di bagian ruang mesin angin ya. Untuk fog lampnya di sini full kita kasih dengan warna LED LED, dan cincinnya itu warna LED LED juga. Dan di sini ada DRL yang model terbaru kita pasang kiri dan kanan. Kemudian dudukan plat nomor juga udah kita pasang, yang kita kasih dengan cover easy ya, jadi dia itu rapi. Nah lampunya di sini mungkin dari tadi teman-teman lihat lampunya ini emang keren banget. Kita kasih dengan lampu model custom seperti gini ya. Jadi dia itu ada garis alis running di bagian tengah-tengahnya dan melingkar sampai ke bawah. Dan di sini juga memiliki dua garis untuk di bagian sampingnya. Cakep ya teman-teman. Nah untuk di bagian headlamp utamanya di sini udah kita custom. Cincinnya itu warna merah ya. Jadi merah sama kuning kayaknya itu wow serasi banget. Cincinnya warna kuning, frogy-nya itu warna LED LED. Ini mantep banget untuk lampu frogy-nya. Jadi itu kalau untuk buat ngedim di malam hari itu terang banget dan responsif. Jadi dia itu cepet tak-tak gitu. Nah teman-teman, itu dia kurang lebih seperti gini untuk di bagian depannya. Sebelah sini aja Pak Chan. Nah gitu. Oke sekarang untuk di bagian sampingnya, dan di sini udah kita pasangin kaca film juga sesuai request beliau 30%. Dan di sini yang menarik menonjol banget yaitu di bagian telek. Telek ini kita kasih yang model Enzo Italiano. Yaitu model jari-jari teman-teman ya. Jari-jari dengan warnanya warna abu-abu, dibalut dengan warna silver. Dan di sini ada emblemnya bernuansa bendera Italia Enzo ya. Dan ini profil ukuran bannya yang kita pasang adalah 215/45 untuk ketinggiannya ring 17. Ini kita pasang pelek bekas dan juga ban bekas ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini untuk di bagian kaki-kakinya. Nah, di sini untuk di bagian atap di sini udah kita cutting stiker setengah body ya.
Jadi ini bisa dilepas waktu-waktu kalau misalkan bosen, tetapi ini kita pasang dengan bahan yang glossy, jadi itu dia tahan panas sama air. Jadi itu mengkilat banget ya. Jadi bukan kita pasang yang model dop. Talang air juga kita kasih yang slim, kaca film di bagian pas samping 60%. Dan ini untuk menekan budget, biasanya yang 2015 kalau misalkan full upgrade yang seperti ini biasanya rata-rata itu habis. Kalau kita bikin bisa 130 atau 115 juta. Kalau ini habisnya di 100 kurang lebih 110 juta. Tapi di sini tidak kita pasang dengan spionage track. Sini spionnya masih kita pasang yang model manual. Dan handle-nya satu warna dengan warna body, dan di sini juga kita kasih cutting sticker yang runcing kayak busur panah ya untuk ke bagian belakang. Cakep ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih dengan nama privasi beliau 038 ya. Ada tulisannya juga untuk di bagian pintu kanan kiri ya, untuk di bagian belakang. Dan body kit samping di sini kita perpadukan, kita kasih dengan drive 68. Jadi depannya Yaris Hiker, sampingnya kita kasih drive 68. Kemudian di sini biar terlihat berwarna, kita kasih dengan warna hitam di bagian bawahnya yang metalik. Jadi itu dari atas hitam, di sini ada garis busur panahnya juga hitam, dan body kit di bagian list bagian bawah juga kita kasih hitam. Keren ya teman-teman ya, di bagian samping ya. Memang dari tadi juga saya bawa ini dari jalan tol, kalau orang-orang yang punya Vios pasti ngelirik, karena ini warna-warna cerah, warna-warna yang ngejreng, warna-warna yang bikin orang melirik lah. Berbeda dengan mobil-mobil yang lain mungkin ya, kalau di jalan seperti itu. Oke, jadi warna-warna seperti ini teman-teman itu lebih ke mobil-mobil sport kebanyakannya. Kalau teman-teman lihat itu kayak mobil-mobil sport itu kebanyakan warna-warna cerah, kayak merah ya kan, merahnya merah candy, warna kuning, kalau nggak putih, pokoknya macam-macam lah. Pasti karena dibikin biar agak sedikit mencolok dan ngejreng. Nah, itu dia di bagian samping, kemudian di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya sendiri teman-teman, di sini udah kita pasang dengan strip hiu di bagian atasnya yang tegak lurus ke atas seperti keadilan. Dan juga di sini kalau yang 2015 dia sudah ada apa namanya penahan panas di bagian kaca belakang, dan kita tambah lagi dengan kaca film. Dan wow, ini berbeda mungkin saya bikin dengan mobil-mobil yang lain. Kalau yang mobil yang lain di bagian spoilernya saya yang model TRD, tapi di sini untuk di bagian belakangnya kita kasih yang punya Civic Turbo. Spoilernya kita kasih dengan Civic Turbo. Civic Turbo emang itu agak lebar ya, tuh ke sampingnya itu lebar banget, panjang. Tetapi kalau untuk ketinggian itu dia sama, tapi kelihatannya gahar banget. Teman-teman bisa lihat tanpa saya melebih-lebihkan mobil ini, pasti anak-anak muda yang senengnya dengan tongkrongan-tongkrongan keren ya, pasti seneng dengan spoiler yang seperti ini ya. Ya, jadi dia itu memiliki kelebihan ke bagian sampingnya lagi itu, tapi dia aman, dibuka tutup aman, karena itu sudah di setting oleh bagian mekaniknya sendiri. Nah, untuk lampu stop lampnya juga di sini kita custom dengan model tanda panah ke bagian samping, model Lamborghini ya, ala-ala Lamborghini. Kemudian kita smoke, dan alis runningnya juga sama di sini. Dia kalau misalnya untuk mundur itu warna LED LED, tapi kalau misalkan untuk lampu hajar kita nyalain, dia akan nyala dengan warna kuning ya. Tanda mobil ini dalam keadaan berhenti ataupun dalam keadaan darurat. Nah, kamera mundurnya juga kita pasang. Kemudian terangkit belakang di sini kita perpadukan dengan warna hitam agar dia senada di bagian bumper, karena di sini udah kita cutting stiker juga ya, warna hitam, spoiler warna hitam, dan juga atapnya warna hitam. Tapi kalau kebanyakan saya lihat kayak kurang gimana gitu ya, ada sebagian saya lihat, tetapi yang spoiler ini dikasih dengan warna kuning, tetapi kayak yang kurang ngejreng, jadi itu kurang terlihat gitu loh, kurang berwarna untuk di bagian spoilernya. Tetapi di sini kita perpadukan warna hitam, cakep pokoknya mah ya, hanya di Autonet 88. Nah, untuk body kit di bagian belakang, saya nggak tahu kenapa banyak banget yang request drive 68, padahal saya sudah menawarkan kayak TRD Malaysia ataupun yang body kit Yaris Hiker untuk di bagian belakangnya. Sebenarnya sih nggak beda jauh dengan di sini juga, hanya memang dia untuk di bagian aerodinamisnya memang tidak sebanyak ini, dan untuk dudukan knalpotnya juga nggak ada ya. Kalau di sini memang kalau drive 68 dudukan knalpot itu ada kalau misalkan mau dibikin yang double muffler ya, hanya ini kita pasangin single muffler yang model adem aja, posisi mobil dalam keadaan nyala tapi tidak terdengar. Tuh saya gini, jadi cocoklah untuk dipakai dalam kota maupun di luar kota, kecuali nggak digeber-geber aja. Cuma digeber-geber ya, dikejar polisi. Tapi kalau misalkan untuk jalan
normal, aman, jadi itu nggak bising ya. Dan kemudian di sini kita kasih dengan DRL Kijang Innova, dan di sini di bagian aerodinamisnya kita supaya lebih terlihat kita kasih dengan warna hitam, jadi dia itu nampak ya, pahat-pahatannya di bagian body kitnya itu nampak banget. Wow, dan juga di bagian sampingnya sebelah kiri ini saya tunjukin ke teman-teman biar tahu. Nah, ini di bagian sampingnya sebelah kanan, tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Nggak beda jauh juga dengan ada di sebelah kiri. Sudah kita kasih stiker juga, dan di sini ada nama privasi beliau yang sudah kita pasangkan pelek semuanya gahar. Memang mobil ini keren banget, menonjol pelek ya. Pelek sama spoilernya tuh, weh, keren. Dan mobil ini juga udah kita restorasi di bagian dalamnya. Yuk kita lihat. Pacan sebelah sana aja. Nah, gitu. Nah, ini di bagian dalamnya dingin banget. Dari tadi saya nyalain AC-nya, saya hidupin. Makanya di dalamnya saya masih wow. Enak banget. Perpaduannya juga dengan warna kuning hitam. Rasanya walaupun nggak jalan, cuma diem aja. Bikin nyaman, ya. Nah, teman-teman, untuk di bagian dalamnya kita bikin simple aja. Tidak begitu banyak part yang kita pasang, tetapi sudah seperti banyak banget part yang sudah kita restorasi di mobil ini. Padahal di mobil ini cuma kita pasang dengan karpet dasar, kita ganti dengan karpet yang baru, dan joknya kita pasang yang model sport ya. Model sport, jadi di sini itu banyak jahitan, kemudian perpaduannya itu warna hitam dan juga warna kuning. Kita berikan jahitan di bagian tengahnya ya, di bagian busa-busa, di bagian samping, dan juga di bagian punggung belakang, dan di bagian bawah di sini, supaya terlihat joknya itu kekar. Jadi untuk diduduk juga enak, kita itu nggak akan kegeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, kita perpadukan seperti gini, kuning di bagian sampingnya dan semuanya di bagian tengah-tengahnya sampai ke bagian armrest kita kasih dengan warna hitam. Dan di sini kita lengkapi dengan double din-nya kita kasih 10 in. Berikut juga sudah dengan frame. Jadi di sini alarmnya juga udah kita pasang yang model Kijang Innova Reborn, sudah kita pasang juga dengan central lock yang model punya Yaris ya. Jadi dia itu memiliki dua tombol. Kalau yang lama kan cuma satu tombol doang buat ngunci kaca. Kalau yang ini cuman buat central lock doang kalau yang dulu ya. Tapi kalau yang sekarang bisa untuk ngunci kaca. Jadi kalau ada anak-anak di dalam mobil main-main kaca, jadi itu bisa dikunci. Jadi lebih safety seperti itu. Dan setirnya juga di sini sudah kita jahit paten. Cakep. Nah, bagian plafonnya juga teman-teman di sini sudah kita custom sampai full, sampai ke atas, ke bagian belakang sampai ke pilar-pilarnya. Kita perpadukan satu warna juga semuanya agar senada, yaitu warna hitam dan juga warna kuning. Dan jok belakang juga sama, kita bikin kekar banget ya. Kita jet paten dengan nuansa warna juga sama bagaimana yang ada di bagian depan, kita bikin senada yaitu warna hitam dan juga warna kuning. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Pesanan Om Mugi dari Jawa Tengah, oke? Cukup sampai di sini mungkin di bagian dalamnya. Kita cus keluar lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 2015 pesanan Om Mugi dari Jawa Tengah. Dan mobil ini akan diambil oleh beliau sebentar lagi on the way ke sini untuk membawa mobil kesayangannya ini yang sudah sekian lama ditunggu dan sekarang baru selesai. Nah, bagi teman-teman yang ingin memesan dari luar daerah juga bisa, membeli secara online juga bisa banget. Caranya nggak sulit, gampang banget. Teman-teman tinggal siapkan saja uang 5 juta rupiah untuk DP awal pertama. Kemudian kirimkan KTP beserta email, nanti kita buatkan SPK untuk pemesan pemilik kendaraan. Setelah itu unitnya nanti kita pilihkan terlebih dahulu, kita test drive mana yang baik, ya kan? Mana yang paling top, yang paling jos, ya kan? Baru setelah itu kita naikkan ke bagian tune up. Nah, nanti di bagian bengkelnya baru diperiksa di bagian kaki-kaki dan engine, kelistrikan semuanya di tune up besar sampai mobil benar-benar layak pakai. Habis itu baru kita naikkan upgrade. Bila teman-teman mau menaikkan upgrade ya. Nah, setelah naikkan upgrade baru teman-teman pelunasan, baru unitnya kita kirim ke daerah teman-teman masing-masing. Untuk ongkirnya ditanggung oleh pembeli, belum termasuk dengan harga unitnya ya. Nah, banyak banget teman-teman yang bisa itu, banyak banget yang nanyain bisa kredit enggak. Sebenarnya itu kalau kredit bisa, tapi saya ya nanti dibilangnya sombong lagi. Tapi saya itu nggak sempat ngurus yang kredit karena memang yang cashnya itu masih, alhamdulillah itu masih banyak. Jadi kan namanya untuk kredit memang agak sedikit, bukan ribet kalau sebenarnya prosedurnya itu banyak.
Yang pertama kita itu harus validasi data-data ya kan, harus kita sounding lagi ke pihak leasing. Setelah itu diproses ya kan, ada gagalnya, ada tembusnya. Ya, karena di saya itu banyak yang ngambil cash, jadi itu saya tidak menerima kredit. Jadi semuanya itu kita cash aja. Jadi walaupun cash juga di saya sih gampang, artinya teman-teman nggak langsung harus bayar dalam detik itu lunas, enggak. Kalau misalkan teman-teman DP dulu 5 juta, kalau perkiraan teman-teman bulan depan baru ada dana, baru bisa dilunasi, nggak apa-apa, gampang. Kalau di Autonet 88 mah ya. Bagi teman-teman yang ingin datang ke lokasi, alamat kita ada di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan. Perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Jika teman-teman yang kesulitan untuk datang ke sini, DM saja langsung. Nomor telepon ada di deskripsi, gampang banget. Nanti saya akan berbagi Sherlock ya. Jadi tinggal datang aja ke sini langsung, tinggal DM. Kalau teman-teman mau apa namanya, kalau dengan stasiun kereta Palmera juga dekat banget dari sini, cuman hanya 900 meter ya. Dengan stasiun dekat ya, dengan pintu tol dekat. Pokoknya di sini tempatnya itu strategis banget, nggak bikin pusing-pusing teman, nggak bikin nyasar-nyasar sana-sana sini. Jadi gampang ya dijangkau mungkin ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari Autonet 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Autonet 88. Top Josh. Oke, si kuning sporty OTW Jawa Tengah Banjarnegara, langsung dibawa pemiliknya Umugi. Oke, si kuning langsung jalan. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan dan sukses selalu. Mantap. Oke Om ya, terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan, yuk. Mantap, kahar bener. Top. Sip.